Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Momen liburan semester maupun hari besar keagamaan membawa berkah tersendiri bagi para pemilik kuda tunggangan di Pantai Cemara, Kecamatan Puger. Mereka bisa meraup untung sekitar Rp500.000 saat ramai pengunjung. Berikut informasi selengkapnya. Destinasi wisata Pantai Cemara di Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Jember ini dilengkapi dengan jasa menunggang kuda untuk para pengunjung. Dengan membayar ongkos sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 saja per orang, wisatawan sudah bisa menikmati sensasi naik kuda yang merupakan alat transportasi kuno sejak ribuan tahun yang lalu. Saat momen liburan, para penyedia jasa kuda tunggangan ini mengalami peningkatan pendapatan dari Rp100.000 per hari menjadi Rp200.000 hingga Rp300.000. Bahkan jika sedang mujur, sejumlah pemilik kuda bisa meraup untung sekitar Rp500.000 dalam sehari. Terkait untuk naik kuda, untuk anak kecil, kalau sendiri 15, kalau berdua 20, kalau sama orang tuanya, ibu atau ayah, itu 25, atau 30, kalau sendiri orang tua 20. Dan semoga Cemara ini bertambah maju dan maju. Biasanya kalau hari libur biasa itu pendapatan sampai berapa pak hari libur biasa? Biasanya kurang lebih antara 300 ada 400 kadang kalau apa sepi 150. Kalau hari lebaran seperti saat ini perkiraan untuk saat ini kurang lebih sekitar 400 untuk hari-hari biasa. Kadang-kadang ada kuda satu atau dua mungkin. Para pelaku usaha ini berharap destinasi Pantai Cemara bisa lebih maju dari segi fasilitas dan promosi, agar secara ekonomi semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.